Roxy Easy muncul juara bintang RTM 2024. Menurut juri tetap bintang RTM 2024, Datuk Syafinah Selamat, Roxy memiliki keunikan tersendiri dalam suara, bakat dan personalitinya. Roxy ni dia unik. Suara dia unik, orangnya pun unik dan saya rasa genre yang dia bawakan pun berbeza dan style nyanyian dia berbeza dari apa yang kita selalu nampak di Malaysia ni. Bukan tak ada, tapi jarang nampak ya. Dan pada persembahan malam ini Roxy melakukan dengan sangat baik sekali. Dia control the interpretation, penghayatan atas pentas, semua sangat baik. Selain Datuk Syafinah Selamat, LY, Aina Abdul dan Ernie Zakri yang turut menjadi juri memberi komen positif kepada kesemua enam peserta yang berjaya ke peringkat akhir bintang RTM 2024. Bagi juara bintang RTM 2024, Roxy, sungguh tidak menyangka dan bersyukur atas kejayaan serta kepercayaan yang diberi juri kepada beliau. Bersyukur, first of all. Tak sangka juga dapat jadi juara sebab semua hebat-hebat malam ni. Roxy memang rasa bersyukur dengan semua support yang fans-fans Roxy dah bagi dekat Angkasa Puri hari ini. Thank you so much, guys. This is for you. Daripada Auditorium Sri Angkasa Kota... Selain Roxy, lima lagi peserta bintang RTM 2024 yang telah memberikan persembahan terbaik. Dania, Elia Guntabit, Fika, Hadi Hof dan Joy. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata 50 tahun bertahan sejak 1973. Bintang RTM meneruskan legasi mencari dan mencungkil bakat, kredibiliti dan versatile dalam bidang nyanyian. Katanya keupayaan RTM dalam memastikan sesuatu program itu bertahan atas usaha kumpulan produksi yang hebat. Apa yang pasti, apa yang kita tunjukkan pada malam ini adalah satu yang sangat hebat, kualiti nyanyian yang bagus, tetamu yang bagus dan ini menunjukkan keupayaan bintang RTM itu boleh bertahan selama 50 tahun. Ya. Saya rasa itu yang paling penting, bukan semata-mata bertahan tetapi sentiasa kita menambah baik dari tahun ke tahun. Jadi pada hari ini, pada malam ini saya rasa saya cukup berpuas hati, memang produksi yang sangat hebat. Konsert akhir bintang RTM 2024 itu turut mendapat sokongan penyanyi Angi Marito yang popular dengan lagu Tak Segampang Itu. Menurut aku sendiri, pertandingan seperti ini sangat diperlukan untuk penyanyi-penyanyi, apalagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi sebagai batu loncatan juga untuk masuk ke industri musik dan punya karya-karya yang bagus pastinya. Anggi yang memulakan karier menerusi program reality itu turut menasihati penyanyi baharu agar terus berjuang memastikan karya yang dihasilkan memberi impak kepada peminat. Pastinya perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang panjang juga untuk akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Dari dulunya berjuang di Indonesian Idol, berjuang bersama teman-teman, akhirnya bisa punya karya yang seperti ini. Itu juga semua karena dukungan doa dari family dan juga teman-teman Anginetik. Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Yang malam ini bersama dengan Nazri Fahmi, silakan.